Halo? Halo, Kana? Halo, Oh, belum ditutup kan? halo. Sebentar ya. Video call ya, nggak apa-apa ya. Aku mau mastiin kamu baik-baik aja. Iya, nggak apa-apa. Kana, aduh. Sumpah aku khawatir banget loh. Enggak apa-apa. Aku baik-baik aja. Aku pikir kamu kecelakaan. Ya, as you can see, gue baik-baik aja sih. Gak kenapa-napa. Aduh, sumpah kamu bisa video call. Ya, aku udah lega banget sih, sumpah. Aku lega banget ngeliat kamu utuh gitu, aduh. Meanwhile. By the way, kita WhatsApp-an udah seminggu, tapi aku belum minta ini loh. Minta WhatsApp-mu. WhatsApp apa? Instagram. Sorry, jadi aku agak grogi ya. Aku boleh minta Instagram-mu gak sih? Boleh. Bentar ya, aku kasih tau. Iya. Iya, username-nya naked.on.red. Itu Instagram aku. Nanti kamu kalau follow aku follow back. Oke. Ini aku cek sekarang ya, jangan dimatin video call-nya. Iya, boleh. Oke, aku cek ya. Apa naked? naked.on.red. Kok naked sih? Kamu suka yang telanjang-telanjang ya? Bukan telanjang, itu maksudnya aku memilih kosakata itu sebenarnya ambil arti yang polosnya gitu, bukan telanjang. Oh, oke. Aku jujur agak grogi, tapi aku boleh jujur nggak? Gimana tuh? Silakan. You look so beautiful today. Thank you so much. Salah nggak sih kalau cowok sama cewek pacaran tapi umurnya jauh gitu? Misalnya aku 25, terus Kana 20, beda 5 tahun gitu, salah gak sih? Bisa gak sih? Menurut kamu gimana? Bisa, Kana itu suka yang baby gitu. Ada di... Kamu gak liat statusku ya? Kenapa? Kamu gak liat statusku ya? Aku tuh ada bikin status-status gitu. Aku gak masalah terpaut umur jauh. Oh ya. Oke, yaudah. Iya, tapi kayaknya ke depannya kita nggak bisa ketemuan lagi sih. Hah? Emang kenapa aku? Aku kemarin datang ke warkop dekat kosanmu itu, kamunya nggak ada. Emang maksudnya nggak bisa ketemuan? Ya nggak bisa aja, aku udah saatnya pergi. Pergi? Iya. Maksudmu pergi kemana? Ya ada, jauh banget perginya. Pokoknya ini udah saatnya dan kayaknya kita gak bisa ketemuan lagi. I'm so sorry for that. No, please. Maksudmu apa, Kana? Please. Please jangan pergi dong, please. Ya gitu, pokoknya ini pertemuan kita yang terakhir. Dan aku mau sekaligus pamit gitu. Oh. Ternyata lo orangnya beneran baik ya, Linda. Apa sih aku gak ngerti maksudnya. Makasih ya, gue titip Kak Luna. Oh.